Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Kemenangan Kristus demi kita. Di padang belantara pencobaan, Kristus menghadapi pencobaan besar yang dapat mengalahkan manusia. Di sana dia berjuang dan dengan seorang diri melawan musuh yang licik dan bernafsu dan dikalahkannya. Pencobaan besar yang pertama menyangkut selera. Pencobaan kedua menyangkut kesombongan. Pencobaan ketiga menyangkut cinta akan dunia. Setan telah mengalahkan berjuta-juta orang dengan menggoda mereka untuk memanjakan selera. Melalui pemuasan cita rasa, susunan saraf akan terangsang dan kuasa otak akan dilemahkan sehingga seseorang mustahil dapat berpikir dengan tenang berdasarkan rasio. Pikiran itu tidak seimbang. Pikiran yang mulia dengan yang lebih tinggi diselewengkan untuk melayani nafsu kebinatangan dan keinginan kekal yang suci tidak dihargai. Apabila hal ini diperoleh, setan dapat menyerang dengan dua buah penggodaan lain yang sudah diberikannya. Penggodaannya yang berlipat ganda itu bertumbuh dari ketiga inti pencobaan ini. Dari semua pelajaran yang dapat disimak dari penggodaan besar yang dihadapi Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan dan mengendalikan selera serta nafsu. Dalam segala zaman, penggodaan yang menyangkut fisik sangat berhasil dalam memerosotkan dan merusakkan umat manusia. Dengan kebiasaan tidak bertaraf, setan bekerja untuk merusak kuasa mental dan moral yang telah diberikan Allah kepada manusia sebagai hadiah yang tidak bernilai. Dengan demikian, mustahillah bagi mereka untuk menghargai perkara-perkara yang bernilai abadi. Dengan pemanjaan nafsu, setan berusaha menghambat jiwa supaya tidak serupa dengan Allah. Pemanjaan yang tidak dapat dikendalikan, yaitu yang mengakibatkan penyakit dan kemerosotan yang ada pada kedatangan Kristus yang pertama, akan muncul kembali dengan kejahatan yang lebih besar sebelum kedatangannya yang kedua kali. Kristus mengumumkan bahwa keadaan dunia akan menjadi seperti keadaan sebelum air bah dan seperti Sodom dan Gomora. Setiap angan-angan hati dan pikiran manusia adalah jahat semata-mata. Pada penghujung waktu yang menakutkan itu, yang sekarang kita sedang hidup, maka kepada kita ditekankan puasa juru selamat itu harus dirasati. Hanya dengan penderitaan yang tidak terperikan yang telah ditanggung Kristus, kita dapat memahami kejahatan oleh karena pemanjaan yang tidak terbatas. Contoh kehidupannya menyatakan bahwa satu-satunya harapan kita untuk memperoleh hidup kekal ialah usaha mengendalikan selera dan nafsu dan menyerahkannya kepada kehendak Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.